Hari biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa ada lagi di salah satu lapak spesialis Kalimaya yang ada di Curug atau alun-alun Curug Tangerang. Nah, ini kan sudah lama banget nggak update ke sini nih. Coba kita akan lihat beberapa koleksi yang ada di sini yang kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman penambah koleksi atau buat jual lagi ya. Karena di sini harga dari harga goceng dari Rp5.000 sudah dapat kualitas yang sepertinya memang sudah dapat apa sudah masuk ekspektasi kita ya untuk dijual lagi. Oke, seperti apa keseruan lain di sini? Ini saya perlihatkan suasana. Jadi kemarin ada event di alun-alun, sekarang sudah rapi tuh. Tuh alun-alun Curugnya. Itu kemarin kalau nggak salah 2 minggu apa 1 bulan acaranya tuh. Nah, tuh lagi-lagi pada asik milih tuh. Inilah yang paling menarik di Batu Akik itu cuman Kalimaya. Kenapa? Li bayangin aja orang kayak ngintip kayak orang mandi tuh. Kayak ngintip orang mandi mereka. Tuh. Dapat, Pak? Oh, dia lihat, Bang. Oh, ini pakai ini tuh senter biar kelihatan jarumnya. Kalau dia pakai itu ada dasar ini, Bang, baru dasar. Pakaiin senter ya, kalau enggak matahari. Cuman bagusnya ini sudah pola halus, jadi Bapak enggak perlu repot lagi, tinggal naik ring lah istilahnya. Nah, nanti kalau sudah naik harganya, aduh mama ya. Walaupun tidak ada jarum juga segede itu lumayan. Jadi mumpung belum rame dari sekarang koleksinya. Iya. Tuh. Ngapain itu? Aduh, jangan diternak makanya. Rumah sehat. Keluarga sehat juga ya. Alhamdulillah sudah lama enggak main ke rumah ini, aduh. Kapan-kapan. Sudah lama enggak minum kopi gratis. Oh, ini ada juga di sini brother satu. Dengan siapa? Mas Fido. Oh, aduh korban YouTube juga kayaknya. Korban YouTube. TikTok sama YouTube ya. Ini dengan Pak siapa nih? Pak Sutron Makmun. Oi, subhanallah. Salam kenal, Pak ya. Jauh nih. Oh, dari mana? Dari Teluk Naga. Eh, Mama, serius? Niat banget. Subhanallah. Mari saya tutup. Oh iya, betul. Jadi beliau itu kalau banyak duit tutup dia. Ah, kalau habis baru dia buka lagi. Aduh, memang songong kadang dia. Tapi kebetulan kan memang sudah punya anak dia, jadi apa namanya waktunya buat keluarga. Saya nggak mau bilang dia bujangan, nanti tersaingi lagi saya. Saya aja mau nambah lagi. Tuh coba tuh ini. Jadi salah satu daya tarik di Kalimaya itu, walaupun memang kita pahami Kalimaya Black Opal itu diakui di dunia batu yang paling diakui. Yang menarik juga cara kita ngelihat jarumnya tuh. Nah, ini kita coba lihat nih. Oh, ini yang kristal nih. Nah, ini coba kita update yang udah naik kering begini nih. Ini harganya berapaan ini? Tuh, ini yang kristal ya. Ini yang kristal nih, kita cari jarongnya dulu nih. Mirip kinyang air loh ini. Nih, jarongnya ada biru. Coba itu. Lagi ngintip orang mandi, mereka lagi ngintip orang mandi. Tuh resep banget kan ngeliatnya tuh. Jadi mirip. Iya, kalau ngintip orang mandi bagaimana? Ya persis begitu tuh. Penasaran ya kan. Ini yang berapaan ini, Kang? Itu 100. Oh, 150 ya. Oh, ini 150 ya. Oke, ini kita lihatin yang harga 150 ribuan nih. 150.000. Semoga awal bulan ini jadi awal bulan berkah ya, karena kita baru sempat juga update di lapaknya Kang Ahmad nih. Lapak Juragan Kalimaya Black Opal yang ada di Curug. Bisa. Dari atas tuh. Dari sini aja saya lihat itu. Bukan pelangi, udah rintik tuh. Rintik, dia masuknya rintik. Kalau milky itu banyak kan dia rintik. Itu berapa, Bang? Kalau yang gede. Iya, dipilih lagi sama dia. Coba-coba yang dipilih sama dia. Oh, dapat aja dia. Ini tanya nih. Lumayan lah ukurannya, dimensinya lumayan gede. Dan ini tinggal naik kering ya, udah pola halus. Daripada kita kok polis sendiri ya kan. Betul. Mendingan yang udah jadi ketahuan nih. Harga cuman 100.000 loh, teman-teman. Tuh. 100.000, tapi kalau udah naik kering udah beda ya, Bang ya. Betul. Iya dong. Kita kan bisnis ya. Jadi bukan cuman hobi. Tuh.
Oh, yang teh tuh. Ini black opal. Black opal ini harganya dari harga 5.000 ya. Tuh, harga dari 5.000. Itu mah itu gedean mana, Bang? Ini harga dari sama. Goceng. Nah, ini juga ada yang botolan. Kemarin yang menanyakan botolan kita juga ready nih. Lihat jarongnya. Ini jarongnya tuh. Tuh. Warna mah. Tuh jarongnya tuh. Kelihatan ya jarongnya. Jadi ini rata-rata yang di bongkahan ini sudah ada jarong. Sudah ada jarongnya dia. Tinggal pilih aja, kita ready yang botolan. Oh, sampai atas-atas nih yang botolan. Ngintip lagi baik, enggak ada bosan jadi ngintip-ngintip pada. Bongkahan segini nih. Jadi tinggal, kecil banget. Ini di sini paket berapa nih? Banyak juga nih. Itu 40 ribuan. Empat. Oke, satunya 40. Hitungan per biji. Tuh. 40.000 udah tinggal make loh. Emang kalau kalimaya lebih aman yang udah jadi, tinggal naik kering. Karena kalau kita bentuk sendiri, keahlian ininya masing-masing ya beda-beda kadang. Kalimaya ini kan dia agak lebay. Karena materialnya dia kalau belum porselen ya, dia masih rentan. Ya. Ah, itu mah lembut, Luna Maya, beda. Luna Maya itu mah mahal, iya. Makanya kalau kita enggak bisa beli Luna Maya ya beli Kalimaya aja. Iya. Belajar lembutin. Iya, betul. Kalau udah bisa lembut-lembut, nah baru dah tuh kita calling. Tuh, cap ning kristal juga ada nih, teman-teman bisa lihat jarongnya. Jadi umumnya itu sudah ada dasar jarong. Walaupun belum banyak, tapi kita pahami kalau kalimaya itu bukan ukuran yang dilihat, tapi jarong. Percuma gede kalau dia tidak punya jarong. Nah, tapi kalau dia sudah ada jarong nih, kecil nih kayak gini, tapi dia jarongnya sudah lumayan tuh. Ini pakai kelapa nih. Kelapa sawit kayaknya, batu kelapa. Kalau ini mah ini ada juga nih di sini nih. Nah, ini juga paket ada yang 50.000 nih ya. Ini 50.000 paket 50.000. Jadi kita siapin mau yang ukuran berapa ada. Ini yang kalimayanya paket 50.000 aja. Teman-teman yang pengen berkreasi, mungkin pengen nyobain bentuk sendiri, monggo, ada yang black opal, ada yang kalimaya, yang paket juga ada, yang satuan juga ada dari harga 5.000. Dari dulu sampai sekarang itu di sini konsisten dengan harga murah. Ini yang 20.000-an nih. Ini yang 20.000. Juga masih ada nih yang botolan. Botolan kecil. Ini juga ada. Tuh. Wih, jarongnya tuh udah ada semua jarongnya tuh. Ini update terkini. Pokoknya hari kita langsung tayangkan, Kang Ahmad, kontak yang bisa dihubungin berapa, Kang? 0856 7020 ya. Dengan Kang Ahmad bisa by phone atau via WhatsApp, bisa juga lihat di TikTok kita di Kalimaya Maja tuh teman-teman. Oke, Kalimaya Maja juga, jadi bisa mampir, bisa nonton, jangan lupa di Subbreaker. Ada yang baru. Apa yang baru? Batu. Oh, saya pikir istri baru. Aduh, mama, saya sensitif kalau baru-baru begitu. Aduh,
Ya wes kalau gitu. Terima kasih banyak sudah dikasih nge-review, Pak. Makasih banyak, salam kenal ya. Sehat selalu ya. Makasih banyak atas silaturahminya ya. Mudah-mudahan dapat yang sesuai dengan harapannya ya. Oke, siap. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya dan juga bincang-bincang saya dengan beberapa korban YouTube yang ada di sini. Mudah-mudahan setelah kita review, kita update, bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi atau mungkin buat jual lagi. Karena sebaik-baik hobi adalah hobi yang ada profitnya. Itulah batu akik ya. Saya hobi, saya beli kadang sampai puluhan juta keluar uang, tapi penghasilannya tidak sia-sia. Jadi bisa balance dan bisa sesuai dengan penjualan kita ya. Jadi patokannya apalagi yang sudah nikah, sudah berumah tangga ya, sebaik-baik hobi adalah hobi yang ada profitnya. Itulah batu akik. Sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tuh masih banyak ngintip dari tadi ya, biarin lah. Kalau masih muda-muda begini nih hobinya pada ngintip, baik tahu apa diintipin. Yang tua juga enggak mau kalah. Hai mamae. Aduh aduh.